Halo teman-teman, selamat datang di channel Konde Today. Nah, hari ini gue lagi berada di Cowboy G Pela Cafe, atau ini lebih dikenal juga dengan nama Kopi Cowboy. Ini yang terkenal nih guys, daerah Ciwidey Bandung. Nah, ini sepanjang jalan ini banyak tempat wisata memang. Dan kebetulan malam hari ini lumayan dingin dan saya akan nyobain nih menu yang ada di Kopi Cowboy. Ya, tempatnya sih tidak ramai ya malam ini guys, karena ini sudah larut malam juga dan ini juga bukan hari libur, ini hari biasa. Jadi ya cuman kita-kita aja nih yang nongkrong nih guys. Yuk, kita masuk ke dalam, kita review dulu tempatnya guys. Kopi Cowboy ini letaknya persis berada di Jalan Raya Ciwidey Bandung dan letaknya strategis banget dan tempatnya keren banget, pokoknya suasananya alami banget nih seperti ini tuh guys. Jadi kursi-kursinya dari kayu, di tengah-tengah ini kita bisa nyalain juga api unggun. Tuh kursi-kursinya unik dan ada lampu-lampunya, ada mini kafenya juga di sebelah sana. Dan yang paling dicari anak muda nih, ada live musiknya juga nih guys. Kalian pun kalau mau nyumbang lagu boleh. Tuh keren guys, tempatnya cukup luas. Ini bisa nampung ratusan orang juga. Dan di sini juga bisa camping ground. Bisa camping juga ternyata guys, tuh ada skywalknya. Cuman mungkin kalau pagi atau siang hari sih bisa kita review lebih lengkap ya. Cuma karena malam ya kita review yang bagian kafenya aja nih. Oke, ini dia suasananya malam-malam di Kopi Cowboy. Ini spot ngopi-ngopi yang viral nih di daerah Ciwidey Bandung guys. Ada live musiknya juga tuh. Malam ini suasananya dingin banget nih. Saya udah mesan nih wedang jahe dan juga mesan cemilan. Dan juga jangan lupa pesan makan beratnya nih guys, karena kita makan dulu dan habis itu kita istirahat, besok kita berpetualang lagi. Oke, ini pesanan kita udah datang. Menu beratnya ada nasi dan ayam kremes, juga lalapannya, kemudian ada wedang jahe nih, segelas wedang jahe hangat. Nih kita coba juga cireng goreng nih, habis digoreng masih panas, kemudian ada pisang juga, taburin keju tuh, dan pokoknya menunya sih lumayan lengkap nih guys. Kita sambil menikmati live musik di belakang kita, kita makan dulu nih.
guys, dingin banget nih di Kopi Koboi. Kita minum bandrek susu. Kemudian kita coba juga beberapa kuenya. Ini ada kue balok. Ada juga cireng ya, cireng. Sepi karena udah malam dan hari biasa. Di belakang ada live musik. Dan juga mau nyanyi boleh silakan. Oke teman-teman, segitu aja ya review singkat Kopi Koboinya malam hari. Tidak begitu lengkap karena ini juga dadakan saja dan suasana udah malam banget nih. Kita harus istirahat karena kita harus berpetualang lagi besok nih guys. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.